Hello, hi. Okay, hari ni kita nak try clearkan email eh. Email kita dah penuh. Nanti saya scroll dulu ke bawah. Saya tunjuk. Okay, ni. Nampak tu? Dah lebih daripada kuota yang dia bagi 15GB, kita sampai 15.1GB. Okay. Cara paling senang sekali. Ni ada inbox eh. Ada inbox, ada snooze, important send. Kita pergi dekat promotion. Okay. Ni semua ada dekat promotion. Promotion ni adalah email-email yang kadang-kadang kita tak perlukan pun. Kita tak perlukan email-email ni. Dia datang mungkin dalam bentuk spam ke apa kan. So, kita select all atas ni. Select all semua. And then pergi dekat select all 49. Ada 489 conservation. Conservation maksudnya email yang telah dihantar yang kita tak tengok pun. Yang benda tu yang akan penuhkan kita punya inbox. Okay. Kemudian kita tekan ni, trash. Trash and okay. Okay, sekejap eh. Bagi dia loading. Okay, dah habis. Okay, kalau ada lagi, kita buat benda yang sama sehingga dia bersih. Okay, sampai empty ni. Kemudian kita pergi ke tepi ni. Kita pergi dekat bahagian trash. Sekarang ni dia masih tak delete sepenuhnya. Dia ada dekat kita punya trash. Trash ni pun akan makan kita punya space. So, dekat trash ni. Dekat trash ni, kita select tepi ni. Ataupun dah ni. Ada empty trash now. Tekan dia ni. And then confirm deleting. Dia akan delete semua sekali. Okay, sekarang dah bersih. Baru kita punya space dekat email. Baru dia clear. Okay. Boleh cuba. Terima kasih nonton. Assalamualaikum.